HT Hub Sendirian Berhad melalui syarikat pengurusan ejennya Tip Safar Jal Sendirian Berhad sedang mencari sekurang-kurangnya 2,000 ejen bagi memasarkan pelbagai produk halalan Toyiban di bawah rangkaian syarikat itu di seluruh negara. Pengasasnya Muhammad Rozi Muhammad Rejab berkata, dengan rangkaian produk yang bermutu dan berkualiti, beliau yakin para ejen mampu mencapai pendapatan puluhan ribu ringgit setiap bulan. Usahawan hanya manusia biasa, tapi luar biasa kerjanya, ketabahannya, tindakannya, luar biasa mindanya. Hidup jiwanya bersama usahawan, fikir kejayaan, fikir strategi, fikir kelemahan diri, bukan mencari kelemahan orang lain. Masa dah menyusun, merancang dan mengatur, tidak takut dengan persaingan, kerana sentiasa bersedia. Tetapi pesaing yang takut bersawan, kerana mereka hanya istilah gagal dan putus asa, tiada dalam kamus usahawan. Di balik gagal ada kejayaan, putus asa pintu kekufuran. Cita-cita usahawan cukup tinggi, terkadang dikatakan hanya bermimpi. Gerak kerja yang penuh wawasan, pengalaman jadi pedoman. Menggalangkan mereka yang punya kelulusan, yang mampu merancang tapi tiada pengalaman. Kalau tidak usahawan, tak berada di puncak jaya, memiliki yang tidak dimiliki. Usahawan hanya manusia biasa, usahawan mampu berdikari. Usahawan punya idola sendiri yang patut dicontohi, bahkan sejarah kejayaannya kan dikenal suatu hari nanti. Yang penting usahawan manusia bertakwa, banyak kebajikannya, banyak ibadah dan zikirnya, kuat perjuangannya, kasihkan Tuhannya, kasihkan.